Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya membuat status story WhatsApp di iPhone lebih jernih. Nah, jadi di sini aku udah coba upload story berupa video ke WhatsApp di iPhone ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya burik ya teman-teman, gak jernih. Nah, gimana sih cara untuk mengatasinya? Oke, langkah yang pertama, kita buka App Store. Terus kalian cari aplikasi Video Comprimirer. Yang ini teman-teman. Nah, ini dia aplikasinya. Kalian install dulu aja aplikasi ini di handphone kalian. Kalau udah, kita buka aja aplikasinya. Terus tap di bagian icon plus. Terus kita masukkan video yang tadi mau diupload ke story WhatsApp. Nah, yang ini ya. Tap done. Terus di bagian bitrate-nya kita pulkan aja seperti ini, digeser sampai full, tap continue. Kita finish aja. Oke, beres. Sekarang kita coba upload lagi ke story WhatsApp kita. Nah, yang ini ya teman-teman, kita upload aja. Terus kita coba lihat hasilnya. Nah, ini yang before-nya teman-teman. Ini benar-benar burik, gak jernih. Dan ini setelah dikompres. Hasilnya lebih bagus dari sebelumnya, teman-teman. Beres, jadi gitu teman-teman, gimana caranya membuat status story WhatsApp di iPhone lebih jernih. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!